Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada supporter di Frozen Mart Pandan Indah. Ha, seperti biasa bersama dengan saya lagi hari ini Din Tanjak daripada di Frozen Mart Pandan Indah. Okey, ni nak bagi tahu dengan korang semua ni. Hari ni ada produk terbaru masuk dekat kita punya kedai. Wow, seronoknya. Apa dia? Ada daging salai Pak Yus. Okey, so hari ni saya Din Tanjak bersama dengan pengusaha daging salai Pak Yus. Saya hari ni bersama dengan abang nama? Yus. Oh, inilah yang Pak Yus ni. Yes. Okey. Abang nama? Okey, saya pula Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Apa keistimewaannya bang daging salai yang Pak Yus ni bang? Okey. Jadi keistimewaan daging salai Pak Yus ni, kita dibuat daripada daging salai bahagian Batang Pinang, lembu import. Jadi dia memang lembut lah. Kita salai lebih kurang dalam 8 hingga 16 jam. Untuk dapatkan dia punya aroma salai daripada kayu getah tu sendiri. Kita pakai kayu getah. Okey. Yang tu keistimewaan dia. So memang orang kata daging dia lembut lah. Daging dia lembut. Alright, rugi siapa yang tak rasa, yang tak beli ni kan. Betul. Alright, saya nak tanya juga kan, macam selalunya daging salai ni kebiasaannya kita akan buat masak lemak apa semua. Ada tak lain punya resepi? Kebiasaan yang kita dengar adalah masak lemak cili api. Selain daripada tu, daging salai Pak Yus ni kita boleh kita boleh gunakan dalam untuk masakan seperti sambal. Lepas tu goreng-goreng untuk rencah, untuk rencah dan sebagainya, yang mana dia sama seperti daging biasa. Biasa yang selalu kita masak, kita gunakan dalam kehidupan kita harian. Okey, memang cukup mudah lah cara penyediaan apa semua. Wow, memang best. Alright, so bang, kalau macam satu paket ni jual berapa harganya? Okey, untuk permulaan di Frozen Mart ni kita letakkan harga RM16. RM16 untuk 150 gram. RM16 150 gram. Memang sangat-sangat berpatutan dan juga mampu milik. Jadi kalau anda semua nak dapatkan daging salai Pak Yus, dapatkan hanya di Di Frozen Mart Pandan Indah. Mari datang dekat sini beli daging salai Pak Yus. Alright, bye.